Ya, lanjut soal nomor 7 ya. Jika M dan N adalah bilangan bulat positif, sehingga M pangkat 2 ditambah 2M tambah 3N itu sama dengan 33. Maka banyak bilangan N yang memenuhi adalah titik-titik. Nah, di sini kita pastikan dulu ini M dan N-nya adalah bulat positif. Bulat positif itu sama juga dengan bilangan asli. Jadi M N-nya itu lebih besar sama dengan 1 ya. Ya. Terus di sini ada bentuk aljabar M pangkat 2 tambah 2M tambah 3N sama dengan 33. Nah, di sini ada M pangkat 2 tambah 2M. Ya, ini hampir menjadi kuadrat sempurna ya. Jadi saya akan coba jadikan dia bentuk kuadrat sempurna. Saya akan tambahkan 1 di ruas kiri dan tambahkan 1 di ruas kanan ya, biar sama. Jadi M pangkat 2 ditambah 2M tambah 1 baru tambah 3N sama dengan 33 tambah 1. Nah, M pangkat 2 tambah 2M tambah 1 ini bisa jadikan M tambah 1 kuadrat. Terus ditambah 3N ya. Tambah 3N sama dengan 34. Oke, di sini karena M-nya lebih dari sama dan 1, berarti di sini kita bisa cek satu-satu aja ya. Kita ambil M tambah, M-nya kan 1, kalau 1 berarti ini jadi 4. Oke, kita buat tabel saja ya, kita buat tabel saja. Di sini saya isi tabelnya adalah M tambah 1 pangkat 2. Ya. Di sebelahnya yaitu nilai 3N-nya, lalu nilai N yang akan kita cari. Oke, pertama kita isi dengan M-nya 1 ya, 1 berarti 2, 2 kuadrat berarti 4. Kalau ini 4 berarti ini 30, ya karena jumlahnya harus 34 ya. Maka ya ini N-nya bisa ya, N-nya adalah 10, ini memenuhi ya karena dia ingin bulat positif. Selanjutnya 3 berarti 9. 34 kurang 9, 25. 25 tidak ada N bulat ya. Ya, tidak ada N bulat. Berarti saya strip aja. Habis itu 4 berarti 16. 16 berarti ini 18. Nah, 18, 3N 18 berarti N-nya 6. Nah, ini memenuhi. Ada 2 dah ya. Kita lanjut. 5 ya, 5 berarti 25. 25 berarti ini 9. 9 bisa ya, 3N 9 berarti N-nya adalah 3, memenuhi. Selanjutnya kalau 6, 36. 36 ini N-nya sudah minus 2. Itu sudah ya, sudah minus ya, tidak memenuhi. Jadi ada 1, 2, 3. Ada 3 nilai N yang memenuhi. Ya, berarti jawabannya adalah ya 3. Berarti E ya. Oke, selesai.